emang sudah pulang kan? Dipulang kan? Hmm. Oh, kalau nggak sesuai target. Kalau nggak ada pertimbangan, ada yang ditaruh di apa namanya di mitra, ada yang di sini, tapi dia ikut jadinya program reguler. Tapi apa namanya programnya tetap beasiswa, cuman dia bayar bulanan. Hmm. Nah, dicabut beasiswanya. Ini aku lihat di sini tadi kan jalan-jalan kemarin ya jalan-jalan banyak yang kosong, banyak yang kosong khususannya. Ya karena lagi bulan puasa pak. Tapi kalau akhir tahun ya libur sekolah itu jangan ditanya pak. Sepeda pun macet. Oh gitu ya. Masuk ke kampung Inggris itu kan mereka pada lihat sepeda itu macet banget. Hmm. Jalan lagi pun nggak bisa kayak gitu. Alhamdulillah kalian tahun kemarin kita program holiday itu yang holiday yang punya apa rumah tapir. Nah kemarin datang dari Sulawesi, sebelum Sulawesi itu sudah nah di sini mangga dan di sini apa berapa orang sekitar 10 satu rumah banyak ya. Awat iwannya satu. Fokus berarti ramenya Desember Januari. Oh, Desember Januari insyaallah. Terus kemudian Juli ya. Juni Juli. Juni Juli kurang. Awalnya paling ada Agustus. Agustus. Nah, awal masih sekolah. Dan itu pun insyaallah Desember ini menerima 125 orang. Desember. Tahun ini. Ya, tahun ini. Desember ini liburan sekolah ini. Ada 25 orang. Oh, udah banyak yang booking. Itu anak kecil yang holiday juga pak. Yang holiday dari Bekasi atau mana gitu. Dari berarti udah di share ya infonya ya? Sudah, kita infoin begitu kita share tetap. Cuman ya enggak se... Itu saja 25 orang banyak. Iya, alhamdulillah akhir tahun besok tanah belakang itu sudah punya kita. Jadi tanah yang belakang yang di belakang kos-kosan itu. Yang belakang kos-kosan itu kos-kosan di belakang kosnya itu. Sampai tempo itu apa namanya itu pak? Dibantu juga sama donatur kita membahasnya. Itu yang kos-kosan punya siapa? Nah, punya yang dua unit. Dua unit itu. Nah, iya, ini. Iya. Unit itu anaknya yang punya apa yang wakafin tanah ini. Wakafin. Hmm. Ini kita rumahnya di situ, mobilnya di situ. Terus karena ramai di pindah depan. Ini juga. Oh, ini juga dari ujung ini pak, dari ujung jalan ini sampai perbatasan rumah beliau itu. Yang diwakafin. Insyaallah tanah belakang sudah miliki. Kalau yang sampingnya apa? Ini untuk apa ini? Apa? Kebun biasanya bakal. Bukan ini, ya. Ruangnya. Ruang punya kita juga. Dipakai buat apa biasa? Oh biasanya kamar asrama. Kalau sorenya berganti jadi kelas tahfidz. Insyaallah setelah masuk besok kita ada bangunan baru dari donatur. Mau bangun yang di lantai atas itu pak, samping mingguan itu, yang di kamar akhwat. Yang di atasnya itu kan atas. Atas, yang di lantai dua. Lantai dua, insya Allah empat bangunan. Ada donaturnya, alhamdulillah. Yang sebelah situ? Kamar sebelah situ, yang roh ini apa itu? Oh yang ini kemarin asramanya pak, di ruangannya Ustaz. Cuman sekarang Ustaznya dipindahkan ke Afrika semua, jadi di sini pulang untuk awal. Ini dua-duanya ada. Malah sebenarnya sampai kapan pak? Tapi sementara dipakai untuk kayaknya program Sahara Matahari, program Ramadan. Banyak ya programnya. Karena ya orang-orang pada minta gitu pak. Yang untuk orang tua juga ada. Ibu-ibu yang antar anaknya ngaji. Terus mereka ikut ngaji juga. Ya dulu kayak kemarin ya. Kalau nggak salah dari yang pertama datang itu yang di Saung itu. Ibu ibu tok itu ya. Itu yang ngajar siapa? Ustaz Tamsul. Ustaz Tamsul. Makanya kan saya kemarin dari Ustaz Tamsul itu dari subuh sampai malam beliau mengalami waktu buat kita semua. Nanti siang itu menerima lagi sekolahnya musrifahnya kan, musrifah yang lima. Terus ada juga yang apa dari mitra kita BSC dua orang. Minimak ini, nanti siang itu lah. Sampai jam 1.
Hamil satu jam dua istirahat beliau, habis asar ngajar lagi. Memang enggak. Habis maghrib biasanya vaksin, vaksin buat anak-anak yang berlulus ke vaksin. Beliau juga Ustaz yang apa namanya yang ikut Ustaz Mustari dari beliau kan Ustaz Mustari sebelumnya dari Sukabumi sebelum di sini. Di sana juga punya pondok juga di Sukabumi. Iya, pondok. Kan kita kan kapan kan Pak Kebon dari Pak Kebon. Dulu itu Ustaz Mustari yang di Cibinong, yang di Jawa. Berarti pusatnya di Sukabumi. Di Bogor Cibinong. Cibinong. Sekarang kita alhamdulillah tahun ini berarti sama arsip juga arsip status kalau di Bogor itu ya, tapi kita sekarang sudah jadi cabang Pare cabang Pare cabangnya Bogor itu ya. Berapa Bogor, berapa total cabangnya? Oh, cabangnya 200-an gitu ya. Terus ini yang mitra kita di sini ada sekitar 5 atau berapa ya? Yang kita doang yang kita di Pare. Yang di Solo kemarin, yang Solo itu lho Pak, yang kampung Al-Quran bagus itu. Saya itu orang itu. Ada juga di situ. Ada yang mereka bikin kita. Bikin berapa lama udah yang di Solo? Kalau yang di situ katanya duluan pondoknya, di situ beliau minta ke sini buat program mutakhirnya. Beliau apa kampung Al-Quran juga yang di Solo itu. Yang Pak RT-nya pokoknya satu gang ini hafal Quran gitu. Mereka datang ke sini atau gimana? Datang ke sini untuk apa? Untuk kita bermitra kan. Masya Allah, berarti ya. Yang bisa tempatnya muat nggak ya? Iya. Banyak. Ini udah jalan. Insya Allah untuk sebaran, barang anak istri. Tempatnya di mana? Tempatnya insya Allah gue ngasih. Di sini juga? Ya, di sini juga. Ustaz itu orangnya nekat. Nekat terus ya, apa, ya nyerahin aja semuanya. Iya. Beliau tuh waktu bangun kamar mandi gak ada donatur sedikit pun sama sekali. Gak ada, nekat aja bangun. Tapi alhamdulillah pas perjalanan ke WC itu ini, sejalannya waktu banyak banget yang sedekah dari anak-anak lah, dari ibu-ibu yang dulu waktu pondok beliau lama itu cepat banget ya. Iya, beliau kerjanya cepat, ini yang juga nekat banget. Iya. Kadang yang mitra-mitra itu kesini ya, kalau nggak nekat marahin. Karena itu tahu saya dulu gimana ya, uangnya gimana. Tiba-tiba datang. Yang itu juga bangunan itu beliau ngayal-ngayal doang Pak, mau bikin bangunan tapi nggak ada uangnya gitu. Alhamdulillah ada donaturnya. Ada donaturnya cari pemborong, saya bayarin material sama tukang. Ya, saya dulu.